Halo pecinta sepak bola, salam olahraga. Di video kali ini, kami infokan hasil pertandingan Liga Champions Leg 1 babak 16 besar, disertai top skor sementara dan tentunya jadwal pertandingan berikutnya. Inilah berita selengkapnya. Berikut, hasil pertandingan Liga Champions hari ini, Rabu 15 Februari 2023 di Leg 1. AC Milan menang atas tamunya Tottenham Hotspur, dengan skor 1-0. Antara PSG versus Bayern Munchen, dicetak oleh Brahim Diaz pada menit ke-7. Dengan skor akhir 0-1, lewat gol yang dicetak oleh Kingsley Coman pada menit ke-53. Berikut top skor sementara Liga Champions. Mohamed Salah asal Liverpool. Kylian Mbappe asal PSG dengan sama-sama mengoleksi 7 gol. Erling Haaland asal Manchester City di urutan ketiga dengan 5 gol. Mahdi Taremi asal FC Porto di urutan 4 dengan 5 gol. Selanjutnya, pada hari Kamis 16 Februari 2023, ada pertandingan antara Klub Brugge versus Benfica. Kick-off pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada jam yang sama, juga ada pertandingan antara Borussia Dortmund versus Chelsea. Kick-off pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat.